Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sekelompok orang tak dikenal menyerang permukiman warga di kawasan Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta Timur saat waktu sahur. Pelaku beraksi dengan senjata tajam mengakibatkan seorang warga terluka di bagian tangan. Video amatir merekam aksi sekelompok orang tak dikenal menyerang pemukiman warga di Jalan Bekasi Timur 4, Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta Timur saat warga tengah sahur. Para pelaku melengkapi diri dengan senjata tajam dan benda tumpul. Belum diketahui motif dari penyerangan ini yang dilakukan sekitar 20 orang lebih. Akibat penyerangan ini, seorang warga terluka di bagian tangan terkena sabetan senjata tajam saat berupaya menghalau para pelaku. Dari aksi ini, warga mengaku resah dan khawatir saat akan keluar rumah di waktu dini hari. Jadi mereka sekitar jam 3 kurang pagi tadi, itu mereka bawa celurit dengan jumlah orang itu berkisar 25-30 orang. Jadi dia menyerang dari asrama ke arah gang-gang kita yang ada di Gamayong. Meski sejumlah warga telah melakukan siskamling, namun tak mampu melawan lantaran para pelaku ini melengkapi diri dengan senjata tajam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews, melaporkan.